Untuk teman-teman yang ingin registrasi CPNS, silakan kunjungi website sscsn.bkn.go.id. Kemudian pilih buat akun seperti contoh gambar berikut. Klik kembali menu buat akun. Dan untuk langkah selanjutnya, teman-teman akan diarahkan untuk mengisikan data KK, KTP, beserta email. Setelah mengisikan data tersebut, silakan buat password dan jawab beberapa pertanyaan pengaman. Pastikan untuk mengingat password supaya tidak lupa. Langkah selanjutnya, lakukan upload foto KTP dan swap foto. Pastikan file JPG maksimal 200 KB. Selanjutnya muncul pilihan cetak kartu informasi pendaftaran atau lakukan login. Berikut adalah contoh informasi kartu pendaftaran jika sudah dicetak. Selesai untuk pembuatan akun dan password, langkah selanjutnya silakan login melakukan pengisian data lebih lengkap.